Bupati Mamberamo Tengah yang saat ini statusnya juga sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO KPK. Karena sebelumnya tanggal 14 Juli 2022 yang lalu KPK telah memanggil yang bersangkutan sebagai tersangka, di mana ini adalah panggilan kedua, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa konfirmasi kepada tim penyidik KPK. Karena saat ini KPK juga telah bekerjasama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polda Papua, untuk terus melakukan pencarian terhadap DPO dimaksud.